hari ini saya record video ini ngam-ngam satu hari bulan 1 2021. So kita orang nak wish happy new year. Okay, so hari ini 1 bulan 1 ini sangat special untuk saya dan family sebab ini dia birthday boy. Dia lahir 1 bulan 1 guys. So sambut apa kira macam saya sambut birthday dia. Lepas tu new year and then Risa pun 9 bulan hari ini. Yeay. So tahun ni banyak celebrate lah. And sekarang kita orang on the way pergi shopping mall Paradigm Mall. Saya nak belanja dia makan. Dia cakap dia mau makan sushi. So kita ikutkan je lah. Nasib time ni ada duit kan. Maklumlah suri rumah kan. So sekarang macam mau sampai, kami mau cari parking dulu. Dan okay, nanti saya tanya azam dia lah tahun ini apa azam tahun dia, okay? Dan azam tahun saya pun, azam tahun ni untuk saya pun nanti saya akan beritahu apa. So saya mesti target azam saya, okay? So stay tune, kami cari parking dulu. Suka makan tempat benda benda kau apa benda kau blue dia mau makan sini ke sushi shopping. Wah, kita orang makan ini nah, ini chicken and this is me kira lo bisa dia rasa sayur. Bel, pakai chopstick. Ya, pakai chopstick. Itu kita manis ya? Apa? Potong. Potong. Tunggu Risa. Risa mau makan, nak? Tunggu, udah sampai. Ya, udah apa? Ya, terima kasih sushi. Abi ya nih, nggak pandai ngomong. Nah, pasti tuh nih. Tungguan gue. Bisa banget ya. Sampai ayahnya apa itu ya? Ini saya udah lupa nama dia apa, tapi yangnya udang cendawan dengan kacang panjang dorong goreng. Itu bawa ada nasi. Oke. Oh, kita masuk.
nasi dia dah ada rasa sos-sos dia. Nasi dia rasa manis-manis kedawan. Tak nak kedawan yang dia guna cendawan. Apa tu yang macam butang panjang-panjang tu? Udangnya dan terus digoreng rebon. Sedap, tapi kena rasa ni. Sedap, mesti ada punya taste. Sedap, ha? Sati dan total kita orang makan tadi dalam untuk 2 orang dalam RM70 lebih. Iya, RM70. Saya belanja cing. RM70 lah. Saya tengok. 100. Subtotal RM77.60. Itulah RM90. Masuk servis tax semua cukai. Boleh lah. Makanya kan 70, cukai itu yang mahal. Untuk 2 orang makan at least sepatutnya RM77 lebih lah. Tapi untuk servis 2 orang agak mahal untuk sushi king. So boleh lah dalam 100. Okay guys, so sekarang jam berapa yang? Sekarang mau 9:30, so shopping mall ni kira awal tutup. And then kita orang dah nak balik. So sorry untuk my darling. Tak sempat mau order cake dekat Secret Recipe. Hei, kata itu. Kacau lah. Tak sempat mau order cake dekat Secret Recipe tadi. Sebab dekat yang Sushi King tadi terlampau ramai orang. Pun kami tunggu giliran tadi mau masuk. So lepas makan tadi kami ada round-round sekali pergi Daiso. Tengoklah barang-barang. Adalah beli barang sikit-sikit. Oh iya, sebelum ending ni saya ada beritahu tadi kan dekat video mula-mula tadi kan apa kami punya azam untuk tahun ni. So okey, so untuk yang sias ben dulu, apa azam hari yang saya mau jadi jutawan. Itu. Sudahlah. Apa bagus-bagus? Aku mau jadi sado. Itu je, ni penting. Sado dan bersabar. Okay, so dia punya azam. Dia mau sado sama supaya kami tahun ni boleh pindah Sabah lah.
Sekarang kami di Johor. Oke. So, azam saya lagi. Azam saya untuk tahun ni, saya mau dapatkan balik saya punya payment YouTube untuk channel ni, Hidarus. Dulu dapat payment, tapi disebabkan konten saya yang dulu tu, YouTube tak bagi monetize. So, itulah saya terpaksa tukar konten. So, konten saya sekarang ni adalah macam random lah kan. Macam Shopee haul, makan-makan, vlog. So, inilah konten terbaru saya. Dulu saya punya channel Cik Rose Media. Saya buat pasal gosip-gosip gitu. Okay, sekarang saya insaf dah. Saya buat vlog sendirilah. Yalah kan, mungkin Allah tu nak menunjukkan supaya jangan buat dosa kan, gosip-gosip artis ni. So, okeylah, alhamdulillah. Sekarang itulah target saya untuk tahun ni, mau dapatkan balik monetize untuk channel ni. Okay, so doakan saya kena berusaha lebih lah. Harap-harap korang support lah saya punya video, okay? Untuk siapa-siapa yang support saya punya channel ni, saya akan ingat sampai bila-bila. Nanti kalau dah kaya, saya belanjakan orang, okay? Yang penting share dengan like kan. Lisa punya Azam ke? Lisa mau balik, mau jumpa nenek ibu, mau jumpa nenek sama watuk. So okay, itu je lah. So before ending ni, saya mau ucapkan happy birthday. Semoga Abi murah rezeki, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki supaya bagi banyak duit untuk kami dua. Orang cakap kan kalau belanja bini kan rezeki makin murah. Iya gitu. Nah, kalau belanja laki lagi rezeki. Masalahnya saya suruh di rumah, mana mau dapat. Iya, saya nih. Itu pun kalau dapat monetize kan. So amin, insyaallah dapat tuh. Sorry lah bu yang seri siapun bu yang. Oke, itu aja lah video saya, banyak merapu dari mereka ini. Saja mau sepanjang video sebab tadi macam pendek video ini. Oke, so Happy New Year and happy birthday to my lovely husband. Sorry kalau banyak dosa sayang kan 2020. banyak gila. Biasalah. Okay, itu je lah. Happy birthday, Nyang. Happy birthday. Semoga Nyang dimurahkan rezeki. And then apa lagi? Nanti je lah ada adik baru lah. Bisa belum pos. Bisa belum pos bongsu lagi. Nantilah, tunggu 2-3 tahun akan datang. Okay. Bye bye. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye bye. Yang kata yang terakhir. Gelap. Wah ya, blackout. Bye bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.